Terima kasih Tuhan Yesus sebab di hari ulang tahun yang ke-45 hari ini tanggal 24 Mei 2018 Tuhan memberi saya anugerah untuk bisa berjalan di sekeliling Malaysia, khusus di Johor. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi saya karena hari ini Tuhan memberi saya berkat yang luar biasa. Saya berdoa supaya Tuhan, Malaysia bukan pertama kali saya ada di sini, tapi Malaysia akan menjadi tempat di mana saya akan datang. Kali-kali mendatang untuk menyampaikan kabar baik tentang Dia. Dan sekali lagi ini adalah anugerah Tuhan. Saya masih berada di hari ini di Malaysia. Semua karena Tuhan. Di hari ulang tahun ini, sekali lagi saya bisa melihat luar biasanya Malaysia. Anda bisa lihat dari sini bagaimana luar Malaysia menjadi kota yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Explore habis-habisan dari Malaysia. Saya ada di Johor Baru, diajak oleh pastor dan semua karena Tuhan. Oke. Inilah saat saya berada di satu tempat di Malaysia. Luar biasa. Saya tahu bahwa ini karena kasih, karena kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang mau melayani Tuhan, jangan pernah ragu melayani Tuhan. Karena apa yang saya dapat hari-hari ini akibat dari kesetiaan saya melayani Tuhan puluhan tahun, dan Tuhan memberi saya hadiah ulang tahun tahun ini di Malaysia. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Pesan saya dari Johor, Malaysia, saya ini mau bilang bahwa jangan pernah kecewa melayani Tuhan. Orang bisa ada jabatan datang ke Malaysia, orang bisa punya pangkat uang dan kedudukan bisa datang Malaysia. Kami para hamba-hamba Tuhan hanya memiliki satu hal, yaitu setia melayani Tuhan. Dan hari ini Tuhan mempercayakan kami berada di Malaysia. Saya pegang janji Tuhan Yeremia 29 ayat 11 bahwa Allah merancang perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang luar biasa. Selama engkau setia dengan Tuhan, selama engkau setia dengan pekerjaan Allah, selama engkau mengerti rencana Tuhan, semakin engkau setia dan mengasihi Dia, berkat bukan hal yang susah untuk diraih. Berkat adalah sesuatu yang mudah bagi Tuhan. Malaysia adalah kota yang luar biasa. Dan saya berdoa supaya Malaysia satu waktu akan dilawat oleh Tuhan. Malaysia akan dijangkau bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati Malaysia, Tuhan berkati kota ini, Tuhan berkati segala sesuatu yang ada di sini. Para hamba-hamba Allah, khusus Pastor Bobby, dalam pelayanannya Tuhan memberkati Bapa. Puji namamu Bapa, ini hidup kami, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami, kami menyerah. Selamat jalan, atau saya akan kembali ke Batam dan mulai melayani di sana. Dan satu waktu saya akan kembali ke Malaysia. Tuhan memberkati. Shalom. Kami berada di daerah Kompleks Kesultanan Kerajaan Johor Baru, Malaysia. Luar biasa. Jadi mereka tata begitu luar biasa. Nah, inilah jalan menuju ke Istana Kesultanan. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Hutan kecil untuk dia berburu. Oh, katanya ada hutan kecil untuk beliau berburu, khusus dirancang untuk beliau berburu. Luar biasa. Depan ini dia punya pintu gerbang. Lahan kawasan istana. Sebentar lagi kita memasuki pintu gerbang, memasuki. Ini pintu gerbang sebelah kiri. Ini adalah pintu istana Bukit Serene.
Johor, Malaysia. Sebelah kanan staff-staffnya. Sebelah kanan adalah tempat tinggal staff-staff. Rumah tukang masak, tukang kebun. Oh, ini tempat tukang masak, tukang kebun, rumahnya mewah. Seperti kalau di Indonesia rumah gubernur malah. Ini hutan di mana Sultan akan berburu di sini. Ini hutan khusus untuk Sultan. Luar biasa, luar biasa. Oh, rumah VIP. Hebat ya. Luar biasa. Sebelah kanan rumah menteri, rumah apa ini? Sebelah kanan adalah rumah menteri. Johor. Ini salah satu cucu kesultanan. Amin. Ini tukang kebunnya apa isinya? Nah, ini khusus tukang masak, tukang kebun, para pembantu tinggal di rumah ini. Luar biasa. Jadi dia punya ini ya, non. Mereka betul-betul jaga dia punya sistem kerja alam ya. Sehingga di sana padat, tapi di sini betul-betul hutan. Luar biasa. Kompleks kesultanan sungguh luar biasa besarnya. Di sini lah. Gak pernah sekolah di sini? Enggak, ini tempat ujian bukan sekolah. Ah. Selamat pagi. Oke. Dari Johor, selamat berkati ya. Dari Johor, Malaysia, Johor Bahru. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa di hari yang luar biasa ini, hari di mana Tuhan menambahkan umur bagi saya, sesuai doa saya bahwa di ulang tahun saya ingin berada di satu tempat yang baru, dan Tuhan mendengar doa saya. Justru di hari ulang tahun ini saya berada di Johor, Malaysia. Sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa, sebuah berkat Tuhan yang luar biasa. Ini terus memacu saya untuk berbuat sesuatu yang lebih baik untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dari Johor, Malaysia, saya mengucapkan terima kasih buat semua yang telah mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Inilah bagian lain dari Malaysia. Luar biasa. Bangunannya tertata baik, sangat luar biasa. Kami bersyukur boleh diizinkan Tuhan dapat melihat Malaysia secara langsung, khusus pada bagian Johor Bahru, Malaysia. Luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Nanti semua jadi darat semua. Ini akan, inilah tempat yang akan dibangun reklamasi pantai. Luar biasa, Malaysia luar biasa. Kapan Kupang begini ya? Masih 2000 tahun lagi. Haleluya. Saya yakin ketika Pak Martin menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur mungkin bisa. Oke, akan saya laksanakan. Karena paling tidak saya sudah mempelajari banyak hal. Haleluya. Boleh. Mulai dulu. Ya. Astaga. Ya. Ini live. Apa ada yang live? Ini yang baru siap. Baru siap. Tapi dengan Pastor Bobby sedang mengelilingi Malaysia. Ah, ini dia punya plannya. Ini lah gambarnya. Oh, ini gambarnya ya.
Aduh. Waduh, wow, luar biasa. Iskandar Waterfront City. Ya kan gua masih minis. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ini akan yang terjadi nanti. Wow, ada shopping center, ada Rivera Iskandar, ada Iskandar Waterfront City, ada shopping center, ada Unique Fine Dining 5, hotel berbintang 5 akan dibangun di daerah ini. Daulat tuanku. Baik, shalom saudara, selamat pagi. Wow, saya Pendeta Jerry Adu. Saya bangga hari ini seperti mimpi saya di ulang tahun ini bisa dapat melihat Malaysia secara dekat. Sebuah anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor Bobby, berkati hambamu. Dan apa tahu bahwa ini adalah pintu untuk hamba melihat bangsa-bangsa yang lain. Saya bangga menjadi hamba Tuhan, saya bangga menjadi hamba Allah, karena saya dapat melihat bangsa-bangsa saat saya melayani Tuhan. Sebuah kehormatan menjadi seorang hamba Tuhan, sebuah anugerah yang luar biasa. Kami sedang menuju Country, Country Garden, Danga Bay, luar biasa. Kita dihormati bukan hanya Tuhan, tadi kita dihormati oleh polisi Malaysia. Luar biasa, Tuhan Yesus baik buat Beta dan buat teman-teman. Inilah Malaysia. Luar biasa, luar biasa. Kagum, kagum lihat Malaysia. Tak berkata apa yang tidak pernah dipikirkan, itu yang Tuhan siapkan. Amin. Menurut Pastor Martin, saya setuju bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dilihat oleh keinginan hati, itu yang disediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang garden. Apa tuh? Ini garden. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Polisi Malaysia, luar biasa, Tuhan baik. Kami akan ambil gambar sebentar oleh seizin daripada Pastor Bobby. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh dahsyat. I won't go stand because I won't see somebody. Go stand here. Can I? No long time. Hanya sebentar aja. Ini polisi Malaysia, polisi atau satpam? Polisi ya. Luar biasa. Baik, Pastor Bobby yang mengantar kami, beliau sangat rendah hati sama ibu dan anak mereka melayani kami. Haleluya. Haleluya. Shalom Pastor. Haleluya. Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik. Luar biasa berada di Malaysia. Karunia kami karena yang luar biasa di Country Garden. Amin. Inilah kotanya, kota Johor, Malaysia. Kota city-nya daripada Johor, Malaysia. Kita sedang memasuki city Johor, Malaysia. Teman-teman bisa lihat, sekaligus saya mempromosikan bahwa Johor tidak kalah jauh dari KL, Kuala Lumpur, Johor. Luar biasa nih. Sebelah kanan immigration pergi Singapura. Ya. Sebelah kanan tempat immigration ini. Ya. Oh ya. Imigrasinya Singapura. Ke Singapura dari sini. Oh. So, ada shopping center, rel kereta api ke Singapura, ke Bangkok lah dari sini semua. Oh. Nah, ini rel kereta api yang katanya dari sini bisa ke Singapura. Ke Bangkok. Ke Bangkok, Bangkok juga bisa dari sini, hanya menggunakan kereta api. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kota yang ditata begitu luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Thank you.
biasa. Bandar yang keren. Luar biasa. Luar biasa. Malaysia luar biasa. Malaysia Johor luar biasa. Tidak rugi datang di Johor. Keren.